Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta menilai masih banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang belum tersentuh kredit usaha rakyat yang disalurkan Bank DKI. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin 7 Februari 2022 mengatakan, meski saat ini Bank DKI mencatatkan pertumbuhan kredit pada penyaluran kredit usaha rakyat mencapai 31%, sementara bank konvensional lain hanya 3,67%. BUMD itu tetap harus menggenjot porsi penyaluran kredit usaha rakyat di tahun 2022 ini. Pertanyaan saya tadi, ini apa memang ada pembatasan khusus untuk perumda pasar jaya saja? Kemudian angkanya apa benar memang 146. Dan terakhir itu ketiga, seberapa besar peluangnya diperluas ya, baik segmennya maupun jumlah debiturnya. Di kesempatan yang sama, anggota Komisi B lainnya, Manuara Siahaan, menyarankan agar PT Bank DKI bersinergi dengan para pedagang di Pasar Jaya dalam penyaluran kredit usaha rakyat untuk UMKM, sehingga target pengembangan UMKM dapat meningkat. Tentang kecilnya penyaluran kredit mikro di Perumda Pasar Jaya, padahal kita sudah punya payung sinergi BUMD. Mungkin Bapak paparkan dulu apa sih kendalanya gitu loh. 173 pasar tradisional kita yang sebetulnya sangat potensial untuk kita kuasai, kenapa kok justru sangat kecil gitu? Coba apa sih masalahnya, biar kita coba telusuri lalu kita dorong nanti, karena tujuan kita Bank DKI ini kan untuk kesejahteraan rakyat Jakarta. Sementara itu, Direktur Utama Bank DKI, Fidri Arnaldi, menjelaskan, tahun ini penyaluran kredit usaha rakyat khusus UMKM sebesar 1 triliun rupiah, yang terbagi untuk syariah sebesar 200 miliar rupiah dan 800 miliar rupiah untuk konvensional. Memang dalam rangka untuk pengembangan aset ke depannya, kita pun punya perencanaan ke depan. Ada beberapa kantor UMKM, nanti kita akan optimalkan di sana. Contoh, di Jawa Timur. Jawa Timur itu nanti kita akan menambah unit kerja kita, baik syariah maupun konven. Karena di sana kantong, Pak. Karena saya keliling selama ini. Yang kedua, kita buka lagi di Semarang, Pak. Selama ini kita sudah ada. Sekretariat DPRD DKI, melaporkan.